Hai semua, balik lagi sama gua. Kali gua main game. Gua game baru ya. Ini game baru rilis. Kayaknya banyak YouTuber banget yang ngupload konten game ini. Gua nggak tahu ini game itu officialnya Bandai atau bukan. Dan kalau gua lihat di Play Store emang gamenya official ya. Namanya itu Mobile Suit Gundam UC ya. Ada panjangan lagi tapi gua kagak inget namanya apa. Ya udah nggak usah banyak bacot dan ini gua lagi main game dan ini balik ke menunya gimana anjir. Bingung banget ya, mungkin keton gini ini nggak tahu lah ya, pusing. Mana tampilan awalnya? Oh ini udah tampilan awal, tampilan awalnya begini ya cuy ya. Di sini kita baru main level berapa gua nggak tahu, nang nih game gua nih Robocop, gua nggak tahu nih ID gua level berapa, masih level 5 ya. Player rank di situ, player rank tuh gua level 5 dan ini gua masih buta, butuh penyuasaan ya, penyuasaan kayak mana lah bahasa konto ya. Gua butuh adaptasi lah aja, adaptasi ke bahasanya anjir. Kita harus ngapalin fitur-fitur dulu supaya nggak agak pusing ya, soalnya gua nggak pernah main game yang fiturnya kayak begini nih, pusing pak gua anjir anjir sumpah sih. Ini ada skip tiket bisa dibeli dan ada beberapa item yang bisa dibeli juga di sini. Gua rasa ini ya butuh dibeli nih. Nanti gua kagak ngerti dan ternyata butuh ya, bingung juga. Soalnya tuh kayak shop random gitu dan di sini ada quest dan questnya merah-merah itu tapi story ya ternyata ya, bukan dapat diamond gratisan kampret. Dan masih banyak fitur yang masih coming. Soalnya harusnya ini game baru dan kita langsung coba gacha aja ya. Kita tuh dapat 10.000 ini. Gua udah ada 10.000 di awal-awal tuh, dapat gemnya lumayan banyak. Langsung dari gift sini. Kok nggak salah, tadi gua ambil dari sini nih ngambilnya. Nah nih. Dan dapat Gundam SR gratis, terus dapat 5.000 diamond. Terus dapat 4.000 malas diamond. Jadi total tuh pertama main kita dapat 9.000 diamond. Berarti ini game bisa reroll-reroll gitu ya. Dan sini ada Gundam UR juga gratis. Gue juga bingung Gundam UR ini untuk apa. Tadi gue tes untuk story sih kayaknya biar lebih gampang, tapi gue story tadi ada yang bintang 2 ya. Berarti harus gacha ya. Kita coba gacha dan nanti gue kasih lihat gameplaynya ya. Karena gue nonton di YouTube orang tuh kebanyakan gacha semua, gameplaynya nggak kelihatan. Dan ini gue bingung juga, kita gacha ya di mana nih? Mau gacha di mana nih? Bannernya banyak banget anjir. Mana Gundam yang bisa kita ambil? Guaranteed pull. Guaranteed pull, bu gila nih ceknya susah juga nih. Setiap 10 kali pull tuh dapat SR ya. Nggak pasti UR. Kayaknya nggak tahu deh. Sini sih SR ya. Dan ceknya kecil juga ya. 0.316. 316% 0 tapi depannya anjir. Dan ini banyak UR, tapi kenapa ya ada UR yang Gundamnya merah ya? Ada yang merah, ada yang biasa. Ini fraksi kah? Yang merah ini fraksi bagus kali ya? Gak jelas juga, ada hijau. Nah, ini kayak ada fraksi gitu dah, ada biru. Atau merah ini api ya, fire ya? Merah api, ini biru air, hijau itu angin. Dan di sini oh iya. Benar-benar. Jadi elemen paling dewa itu yang paling layak untuk dicari untuk sultan tuh yang dark ya. LND ya biasa. Ini kan cahaya ini. Yang Gundamnya cuma dua ini itu yang light ya, yang cahaya, yang di sini ungu itu biasanya yang dark ya. Thunder dia, Thunderbolt. Wow. Berarti kalau bagus ya dari Gundam yang itu tuh, yang cahaya anjir. Oh maga. Kalau yang bawah apa bedanya? Oh yang bawah itu untuk pilotnya beda. Jadi cari Gundam sama cari pilot. Wah game-game kayak gini sih, game-game pay to win juga sih. Game-game pay to win, bau-baunya top up, top up, top up terus sih. Nah, ini buset. Ini Gundam UR, UR.
Cuman itu elemen biasa tuh. Yang bagus yang ini, yang bawah ya. Yang ini juga Gundam. Tapi ini Unicorn Gundam NTD. Ini apa bahasanya? 10 kali gacha apa nih? Gua rantet ya. Yang ini pilot. Yang ini ada free, kita coba gacha dulu yang free. Ah, ini free kan? Ini free loh harusnya. Coba ya lah, free ini harusnya. Kita gacha free dulu. Animasi gachanya kalau nggak salah bagus ya. Kita tes animasi gachanya. Ini animasi gacha ya kan? Wih, keren ya animasi gachanya. Sumpah sih animasi gachanya mah. Gak kaleng-kaleng, cok. Animasi gacha the best banget. Eh, dapat R doang anjir. Gratis sampai dapat R doang. Ini juga gratis ada gacha. Skip aja lah animasinya, lebay. Keren-keren sih, lebay menurut gua. Dan dapat pilot air. Oh my god. Di sini ada tiket juga yang nggak tahu gua dapat dari mana nih. Gua rasa ini tiket dari top up ya. Selektor main. Gua sih kalau bisa selektor tuh gua pilihnya yang ini nih. Gundam yang ini nih. Tapi nggak ada tiketnya anjir. Oh ada. Ah, ada emang ya? Emang iya. Hah? Emang bisa langsung dapat? Hah? Apa lu ini? Emang ada tiketnya ya? Wow. Emang dikasih selektor langsung di awal-awal? Kita bisa milih. Anjir ini kok bener kan pilih yang ini. Ah kocak anjir langsung dapet serius. Itu selektor. Serius jadi dapat selektor gratis ya. Wah, anjir mending gua reroll abis ini cok. Itu gratis selektor. Serius. Terus kita nanti bisa selektor pilot juga gratis. Habis itu, oh my god. Game-nya bagus dong untuk F2P ya. Kita dikasih Gundam yang kita mau, selektor dan dikasih pilot yang kita mau. Itu. Apa boleh gitu? Jadi kita gacha di sini aja deh. Lagi red up ya. Ini red up kalau yang bawah tuh bannernya kagak red up ya. Yang biasa doang. Jadi kita harus gacha di red up dulu lah. Ya udah kita gacha dulu deh. Gila gua gak nyangka loh itu tadi selektor dan kita gratis ya. Berarti itu jangan gacha selektor dulu kalau mau jual akun harusnya. Gachanya itu langsung di yang itu ya. Apa namanya? Yang di red up dulu, habis itu selektor tuh cari Gundam sisanya gitu. Kurangnya apa gitu. Dan di sini gua dapat fire kayaknya. Di sini merah ininya. Itu fire harusnya. Oke, rare-rare doang ini. SR. Oh maga. Rare SR. Udah. Udah satu aja. UR cuma satu. Dan itu gua dapat Gundam yang ini. Gua nggak tahu di Gundam apa, apakah bagus. Close dulu. Habis itu kita gacha lagi baru. Habis dong. Cuma 3 kali gacha berarti ya. Skip aja lah. Habis itu gua mau makan sate soalnya ya. Habis ini kita lihat gameplay dari game ya. Origin. Berarti ini Gundam UR Origin. Jelek amat.
UR dan dia merah lagi. Elemennya sama yang tadi gue dapet ya, sama-sama merah. Dapat lagi nggak? Oh, dia dapat lagi nih. Di UR lagi nih harusnya. Elemen apa ya? Masa merah lagi sih? Ini UR lagi nih harusnya nih. Oh, itu ultinya. Wow. Wah, dapat elemen yang susah didapat lagi. Alamak. Dapat elemen yang sudah didapat ya, dupenya susah dong. Game ini butuh dupe kan harusnya. Tetap butuh dupe kan. Dapat Gundam yang dupenya susah tuh. Malah selektornya udah gua pakai ke Gundam yang elemen cahaya tadi. Waduh. Waduh, duh, wah. Waduh, duh, duh. Tapi ini kayaknya ini tanker sih, armor ya. Armored unit ini. Ini tanker sih Gundam. Gua dapat Gundam yang ini, coy. Dapat yang ini. Gua nggak tahu lihat skill Gundamnya di mana ya. Harus ada skill Gundam ya sih. Di mana skill Gundam ya? Oh ini. Skill 1. Starting 30 second after battle increase project. Apa ini? Ada di kan sensor pula sama dia. On evading for 10 second increase project damage by. Increase tuh dapat damage ya sih? Support ini. Harusnya. Harusnya support kalau ini. Kita lihat nih. Pasti ini untuk tank kan. Tuh. When battle begin, increase beam damage resistance by 13%. Jadi dia tuh bisa nahan damage ya. Bisa nahan damage kena terima. Ini emang untuk tank. Karena di sini logonya tuh kayak ada timing ya. Ini untuk tank dan gua nggak tahu ini bagus apa kagak, anjir anjir. Gacha lagi bisa gak? Sekali lagi ya, last ya. Ini last deh. Di sini sih rate up-nya emang Gundam itu ya. Ya udah, let's go. Semoga hoki lagi. Gua butuh yang elemen cahaya atau dark tapi yang DPS ya, jangan support atau tank. Jangan tank sih. Sumpah sih. Ayo dong. DPS. Ini apa? Ini mah elemennya api tadi dong. Dupe ya. Ini yang tadi ya. Oh my god, yang tadi gak sih? Eser doang. Oh my god. Apakah ini harus di roll? Udah habis. Gitu aja. Gue gak tahu ini. Ini DPS harusnya. Right unit. When battle. Apa itu? Di sensor. Wah, nggak tahu deh ini. Harus DPS ini. Oh my god, sekali. Kita harus cari diamond lagi kalau mau gacha. Dan sayangnya gue mau makan sate, jadi kita buat konten singkat aja. Habis ini kita akan lihat gameplaynya seperti apa. Gameplay dari game ini. Oke. Okay. Ah, dapat gitu doang dari gacha. Kita langsung ke Gundam kita di squad. Ini apa? Engageling. Mungkin yang Gundam yang kita punya ya. Oke. Okay. Kita dapat kayak attack, kalian lihat itu ada attack persentase, ada defense dan ada HP persentase. Mungkin semakin banyak Gundam yang kita punya itu kita akan naik itunya nanti. Disuruh cari Gundam yang ini. Kita belum punya yang Gundam SR yang ini dan UR yang oh ini DPS ya nih. Itu kayak di Gundam yang DPS elemen dark itu. Oh my god juga ya. Oke. Okay. Kita pencet-pencet aja dulu.
Coba ini. Apa ini? Bisa nge-up level Gundam kah? Gua mau up ini. Ini DPS nggak sih? Gua salah sih pilih jangan-jangan. Gua pilih elemen cahaya tadi. Kenapa gua nggak milih elemen dark? Ini apa ya Gundam apa ya ini? Skillnya apa? Oh my god, ini apa? Oh my god, gue jadi Gundam ini sih. Mana ya skill ya? Oh my god. Jangan gitu bang, gue mau lihat Gundam ini. Bisa diapain Gundamnya? Level up ya. Oke, bisa level up, gue level up nih. Skillnya nggak bisa dilihat di mana ya? Oke, upgrade. Biar langsung elek. Oh, ini udah maksimum. Kalau udah maksimum gini, gimana? Oke, apa gua upgrade aja dulu. Gue butuh apa yang lain, tapi gua nggak ngerti deh ini skillnya di mana. Ini tankernya nih. Gue mau lihat skillnya di mana ya? Ini apa? Oh, ini kayak awakening gitu ya? Awakening atau di up itu? Oh my god, pusing sekali saya main ini. Powernya itu berapa? 19.000 power. Tapi kalau Gundam yang udah level 5 itu power gede banget ya. Jadi kita UR tuh ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya udah cukup sih UR 6 di awal gitu. Untuk story aja. Coba kita lihat Gundamnya ada apa aja ya. Gak bisa dilihat ya Gundam yang kita belum dapat. Oh, bisa-bisa. Ini tuh gua penasaran nih tipe apa ya. Jadi situ tulisannya generic unit ya. Generic unit tuh untuk support bukan sih? Bingung juga ada. Coba kita lihat Gundam yang gua belum dapat. Ini kayaknya nih untuk DPS. Sniper unit. Sniper unit tuh DPS harusnya sniper, cok. Solid ini anjay. Lu lihat tuh. When battle begin for 30 second increase damage tuh. Kalau increase damage tuh dapat damage dia, tahu enggak? Bagus skill 1 dapat naikin damage dia, coy. Sampai 54% lu. Oh my god. Bagus dong. Gundam yang ini. Ah, salah pilih gue ya. Banyak banget Gundam ya. Tapi gue suka elemen dark sama cahaya cuy. Tapi kayaknya elemen hijau juga bagus sih. Yang elemen hijau ya. Generic, berarti bukan DPS ya. Generic. Yang mana DPS ya? Ini kah? Raid unik. Anjay. Yang cahayanya yang DPS yang gimana ya? Yang ini kah? Raid unik. Iya, kayaknya ini yang DPS sih. VX skill to all enemy 20 second increase beam damage. Tekan increase beam damage. Maksudnya untuk tanker. When battle begin, increase evasion. Naikin evasion, cuk. Ngeri juga naikin evasion. Atau yang ini yang DPS. Bingung ya yang mana. Beam saber level 5. 2, 1, target enemy unit. DPS harusnya sih.
Ini juga PS tapi SR. Yang gue butuhin UR sih. Ya ini. Masih dikit ya gunanya di awal gini ya. Banyak tuh karena elemennya sih. Elemennya beda-beda. Ya udah gitu aja dulu. Kita lihat gameplaynya. Bentar udah berapa menit? Wah, panjang ada 20 menit ya. Ya udah. Habis ini kita akan quest dulu. Gua akan ngasih lagi ke kalian. Gimana gameplay game ini? Kebanyakan gacha dan ngoceh bau ya. Kita coba di mana ini? Yang ini coba merah-merah. Coba nanti milih Gundam gitu. Line up Gundam. Dan gameplaynya tuh bener-bener membangunkan. Gak tau kayak game apa, gue kayak pernah main game-game kayak gini gitu. Game apa ya, Gundam apalah gitu, kayak mirip gitulah. Ini apaan ya? Bantuan temen kah ini? Kita buat dulu Gundam ya. Udah ada yang kosong, kita masukin. Habis itu gimana ya tadi ya, yang RR itu coba gua auto ada nggak sih tadi, ada auto formasi. Ya auto kayak gini boleh deh. UR dan kita langsung gas aja. Kalian lihatlah gameplaynya ya, gameplay storynya itu benar-benar cepat banget dan agak sedikit boring kalau nggak suka Gundam sih. Tapi gue nggak tahu kalau untuk arena, mungkin ada arena nggak sih? Apa tuh gameplay arena lebih seru dan ini kayak ngatur-ngatur gitu ya. Posisinya bisa dipindahin, Gundam bisa ditaruh belakang, misal taruh depan. Kalau gue taruh barbar gini taruh depan, ini akan nyerang ke depan gini tuh. Gue akan babak taruh depan gini. Karena ini Gundam UR semua dan ini bisa di auto ya. Nah, ini gameplaynya kayak gini. Gameplaynya begini ya. Kamera bisa diganti jadi begini tuh. Bisa begini dan ini gameplaynya gak jelas. Dia bisa auto dan dia bisa ngeluarin ulti kalau nggak salah. Ada animasi ulti juga dan win. Karena storynya masih susah, masih gampang banget. Jadi ya winnya gitu aja. Jangan cepat banget ya. Lawannya kena bantai gitu. Karena story juga masih di awal, jadi ya wajar aja. Gak usah heran. Nah, itu aja gameplaynya. Dan dapat SP. Bener-bener. What the freaking game. Ya udah, nggak usah lama-lama lah, kotornya kepanjangan ya, kebanyakan gacha. Gacha kelamaan sih. Oke. Buat kalian yang mau download game ini silahkan. Gamenya itu 6GB lebih ya. 6GB lebih dan gameplaynya kayak tadi dan gachanya doang yang keren ya. Oke, thank you.